Halo, kembali lagi di channelku ya. Dan kita bermain game Avatar World. Oke, teman-teman. Di video kali ini kalau teman-teman pantengin TikTok-nya Avatar World Official, itu sudah muncul teman-teman ya spoiler untuk bangunan baru teman-teman ya. Di mana bangunan baru itu sudah ada di bagian ujung ya, di bagian ujung map kota ya. Nah, di situ kalau teman-teman saksikan ya, itu animasinya itu keren banget, nanti akan aku tampilin ya di sini ya, teman-teman bisa lihat ya. Akan aku tampilin. Nah, di situ ya, di situ terlihat jelas banget awalnya itu bangunan kosong ya. Terus tiba-tiba ada angin puting beliung gitu atau ada angin ribut gitu ya, dan akhirnya terbentuk bangunan ini. Nah, yang satu ku notice itu adalah ikonnya, teman-teman ya. Icon tuh tahu nggak, teman-teman? Icon itu kayak lambangnya gitu ya, lambang dari si bangunan baru ini. Nah, kebetulan nama bangunannya itu juga sudah dikasih tahu ya di dalam videonya di situ ya, di TikToknya Avatar World Official, itu namanya adalah Furniture Shop. Nah, dari namanya aja sudah berbau-bau tentang dekorasi ya teman-teman ya, berbau-bau tentang barang. Nah, makanya kita akan coba bahas di sini ya, dan kita bedah bagaimana isi dari video spoilernya itu teman-teman ya. Oke, nah sekali lagi aku tekankan ya, ini videonya bisa kalian temuin di TikToknya Avatar World Official ya, yang followernya kalau nggak salah 700 ribuan ya. Nah, pokoknya sekitar itu. Nah, nanti teman-teman ya, di situ ya, di situ kan tadi kan sudah aku kasih video ya. Nah, di sini aku akan coba jabarkan sedikit ya tentang video spoilernya itu, bahwa di situ nanti ya kita akan melihat suatu lahan yang kosong ya, lahan yang kosong, bangunan yang kosong. Nah, tiba-tiba datang angin puting beliung ya, yang dimana angin puting beliung itu adalah isi dari dekorasi ya, untuk mengisi bangunan furniture shop tersebut ya. Dimana kalau misalnya aku udah coba pause ya dikit-dikit ya, di situ ada kursi warna pink ya teman-teman ya. Ada kursi warna pink yang bentukannya single seat atau tempat duduk yang sendiri untuk satu orang ya, dengan kayu, kayaknya model kayu tapi warnanya pink ya. Terus juga ada kayak kotak gitu, ini nggak jelas gambarnya ya, mohon maaf, ini kayak kotak gitu karena ini dia berputar teman-teman ya, jadi dia berputar gitu kayak angin puyuh gitu ya. Nah, terus juga ada kayak mungkin ini laptop artinya, atau mungkin poster atau mungkin notebook. Nah, aku juga nggak tahu nih karena gambarnya agak burung yang aku ambil, yang aku screenshot dari video tersebut ya. Jadi kemungkinan ini barang-barang nanti yang akan dimunculin, atau mungkin barang-barang yang bisa kita interaksi ya teman-teman ya. Nah, terus selanjutnya itu ada kayak apa nih ya, kayak kotak gitu, nggak kelihatan memang ya, kayak sekelabat gitu. Terus juga ada kayak lemari ya, ada lemari, dan juga ada dispenser air ya. Kalian tahu nggak dispenser, tempat untuk kalian kalau misalnya di rumah itu mau minum, kan ada penampungan air untuk minum. Nah, itu dispensernya kayak gitu ya teman-teman ya. Terus juga ada beberapa kabinet, kabinet itu lemari ya. Terus juga ada kayak piala atau apa, ini mohon maaf ya kalau gambarnya bureng karena memang gerak-gerak gitu, jadi aku ngambil screenshotnya juga agak kesulitan ya. Dan juga beberapa banyak barang lainnya ya, beberapa banyak barang lainnya, perabotan furnitur ya, ini kayaknya bisa perabotan untuk kamar, bisa perabotan untuk ruang tamu, bisa untuk mungkin kamar mandi ya, pokoknya ini perabotan untuk rumah kayaknya teman-teman ya, ini perabotan untuk rumah. Dan ini menarik banget ya, aku jujur ini baru updatean yang kedua untuk yang furnitur ini ya, maksudnya aku baru main itu ya di Valentine kemarin. Nah, ini update kedua aku main game Avatar World dengan furniture shop ini ya temennya, jadi aku excited banget, aku seneng banget ya. Nah, untuk jadwal update nya kemungkinan sih aku pernah bilang ya, aku pernah bikin di video itu kan hari Jumat. Nah, aku mau ralat sedikit, itu kayaknya nanti di hari Kamis ya, hari Kamis tapi agak tinggi malam mau ke hari Jumat ya. Oke, jadi Kamis malam mungkin jam 10 malam atau jam 11 malam ya, jadi sekitaran itu aku ralat ya video yang kemarin yang aku bilang tanggal 16 Februari, tapi paling enggak jaraknya itu dekat-dekat ya temennya, jadi sekitaran itu. Kalau misalnya lebih cepat lebih baik ya, kalau misalnya agak lama ya mungkin hari Kamis ya, Kamis malam ya temennya. Siapa yang gak sabar ini, ini aku ini ya masih bingung sebenarnya furniture shop. Nah, apakah nanti ada fitur beli-beli apa gimana ini temen, apakah ada nanti mungkin koin atau apa gitu ya, karena di sini aku lihat di HP ya, karena aku lihat di HP di sini tuh kayak ada barang-barang ya nih. Nah, kayak ada barang-barang seperti ini ya, ini ada sosis ya, ada hotdog ya kan,
Nah, di sini tuh ada koin 25 gitu ya, 8. Nah, ini gimana nih maksudnya nih, teman? Aku cuman punya koin berapa ini? 7 ya atau gimana? Aku juga enggak paham ini. Tuh, ini aku malah mesen lagi. Aku enggak tahu nih, coba ya, sebentar ya. Oke, sudah datang nih paketnya. Oke. Aku datang paketnya sebentar ya. Aku hilangkan dulu nih HP-nya. Oke. Nah, terus ini paketnya aku ambil nih. Hot dog. Oke, kita buka. Nah, yuk makan. Loh, aku nggak mau makan. Makan. Nah, sudah ya. Udah kan? Oh, enggak. Ini. Makan. Nah. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman. Apakah nanti furniturnya tuh bisa kita beli-beli? Atau mungkin nanti hanya kita interaksi, atau mungkin banyak rahasia-rahasia di situ ya, karena kalau kita lihat sedikit ya sebenarnya, kalau kita lihat keluar ya di map di sini, ini bangunannya bangunan gedung bertingkat, teman-teman ya. Tingkatnya 2 ya. Di situ kalau kalian lihat ada sofa pink, ada tempat lampu, terus ada kayak cangkir-cangkir gitu ya. Nah, cuman yang di sini yang aku salvok ini, teman-teman ya, itu adalah ikonnya. Kalau kalian lihat videonya ya di TikTok, itu ada satu icon ya yang menurut aku asik banget. Itu gambar kotak, terus ada pitanya, terus ada matanya, ada tangan, dan juga ada kakinya ya. Nah, itu teman-teman tahu nggak ini simbol apa ya? Apakah nanti di dunia nyata itu ada simbol ini, atau ini hanya just the game aja ya? Karena ini menandakan kayak mungkin barang-barang ya. Kalau kalian lihat di tiangnya ini, nih di tiangnya ini ya. Nah, itu di atasnya tuh ada kursi, itu ada kursi oranye, ada kursi kuning, ada kursi coklat, ya kan tuh. Ya, apakah nanti ini bisa dipencet atau gimana? Ya kita tunggu aja ya. Ini furniture shop, ini kayaknya banyak barang-barang ya. Siapa tahu nanti banyak rahasia juga di situ. Teman-teman yang hobinya suka buka-buka rahasia di Avatar World atau di updatean bangunan terbaru. Nah, ini mungkin teman-teman akan senang dengan hal ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, terus kalau kita lihat-lihat lagi di sini ya, kita coba cari-cari lagi kira-kira bangunan untuk update berikutnya apa ya. Coba kita cek di sini, teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat lagi nanti setelah bangunan gedung itu muncul ini ya, kayaknya yang ini nih, rumah ini ya. Nah, ini rumah bisa dimasukin. Ya, yang ini yang ada gambar ini loh, yang ada gambar apa namanya? Ini apa? Jam waktu, jam pasir, yang jam pasir nih kayaknya ini ya. Kayaknya ya. Apakah ada tambahan mungkin ngecat rumah atau apa ya? Tapi kita tunggu aja ya. Yang penting kita nanti hadapi dulu update yang bangunan ini ya, furniture shop, bangunan baru yang akan muncul di Avatar World. Jadi menurut pendapatku, ini kan hari Selasa ya. Hari Selasa kan ini. Coba aku cek dulu sebentar. Ya, hari Selasa. Kemungkinan sih Kamis ya, Kamis malam. Jadi aku ralat yang video kemarin ya. Mungkin paling lambat ya Jumat, tapi kalau lebih lambat lagi Kamis, mungkin kalau misalnya lebih cepat lagi ya mungkin Rabu. Tapi feelingku Kamis ya, sekitaran itu ya. Oke deh teman, mungkin sampai di sini aja dulu ya videonya tentang update informasi bangunan furniture shop yang akan hadir di Avatar World ya. Kalau misalnya ada tambahan dan komentar, silahkan di komentar. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.